Ya, pemirsa, berkurban dianjurkan kepada setiap umat muslim yang mampu karena mengandung hikmah dan keutamaan. Hal itu sesuai dengan hadits riwayat Tirmidzi bahwa kurban bisa meningkatkan pengorbanan untuk kepentingan agama dan menenangkan jiwa. Nah, buat pemirsa yang mungkin sudah berkurban sejak pagi hari tadi, berikut ini kami sampaikan bagaimana kemudian tata cara menyembelih hewan kurban untuk Anda. Ya pemirsa, berdasarkan waktu penyembelihan, kita akan membahas langsung dari waktu penyembelihan ya. Berdasarkan buku dari modul fikih ibadah karya Rosidin, waktu penyembelihan kurban yang paling baik adalah hari pertama, yaitu sesudah sholat Idul Adha. Namun buat Anda yang tidak sempat atau memiliki alasan lain untuk tidak melakukan penyembelihan di hari pertama, maka penyembelihan bisa dilakukan di siang atau sore hari, atau juga di hari keesokannya, baik itu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, batas akhir melakukan penyembelihan adalah tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Nah, melakukan penyembelihan di tanggal 11 dan 12 Zulhijjah pada malam hari juga tetap dinyatakan sah. Namun jika menyembelih kurban pada malam hari adalah makruh hukumnya. Walaupun sah, dikhawatirkan akan membahayakan jika melakukan kesalahan dalam proses penyembelihan. Nah, selain itu, orang-orang fakir yang datang ke tempat penyembelihan pun ditakutkan lebih sedikit ketimbang penyembelihan dilakukan pada pagi dan siang hari. Nah, kita akan cermati kemudian pemirsa bagaimana tata cara menyembelih kurban. Nah, pemirsa, tata cara menyembelih kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama diutamakan yang melakukan penyembelihan adalah orang yang berkurban. Namun apabila tidak bisa menyembelih sendiri, maka bisa meminta bantuan orang lain yang lebih paham. Nah, kemudian menggunakan pisau yang tajam, selain karena sesuai dengan sabda Allah. Pisau yang tajam juga akan membaguskan penyembelihan dan menenangkan hewan kurban. Jadi pastikan pisau yang Anda miliki sudah dibersihkan dan juga diasah supaya kemudian bisa dengan cepat melakukan penyembelihan. Tata cara menyembelih kurban berikutnya pemirsa, setelah menyiapkan pisau yang tajam, maka hewan kurban dirobohkan dengan hati-hati dengan menggunakan teknik yang baik. Nah, salah satu metode yang dikenal adalah metode Burley, yaitu teknik yang ditemukan oleh dokter Burley asal Georgia. Cara ini dianggap efektif karena meskipun roboh, hewan kurban tetap tenang dan tidak merasa kesakitan. Nah, selanjutnya, posisi hewan kurban ketika roboh harus menghadap kiblat. Nah, hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang baik sebaiknya menghadap kiblat, karena kiblat merupakan petunjuk arah bagi umat muslim di dunia. Selanjutnya, menyembelih mengambil posisi kaki di bagian leher hewan yang disembelih supaya proses berjalan dengan efektif. Nah, pemirsa, tata cara menyembelih kurban selanjutnya adalah proses penyembelihan harus berlangsung dengan cepat. Ini tujuannya agar hewan kurban ini tidak merasakan rasa sakit yang berlebihan dan kemudian cepat mati. Nah, pastikan bagian tenggorokan, kerongkongan dan juga dua urat leher telah pasti terpotong. Ketika proses penyembelihan berlangsung, menyelaraskan nafas penyembelih dengan hewan kurban juga penting. Nah, ini penting agar baik hewan kurban dan juga penyembelihnya tetap tenang dalam proses penyembelihan. Nah, ketika memotong, penyembelih sebaiknya menahan nafas ya sambil memegang leher bagian atas dan di bawah rahang hewan kurban. Dan membaca doa dalam proses penyembelihan juga harus dilakukan seperti membaca bismillah, sholawat, dan melakukan takbir 3 kali dan tahmid 1 kali. Pemirsa, bagaimana dengan adab pada saat menyembelih? Nah, ini dia, kurban tidak hanya dengan tata cara yang harus dicermati, tapi kemudian adab pada saat menyembelih kurban juga harus diperhatikan. Antara lain memperlakukan hewan kurban dengan lembut, tidak menyakiti hewan dengan kasar, menghardik adalah salah satu perilaku yang harus dihindari, dan yang terakhir merobohkan hewan kurban dengan hati-hati. Nah, ini penting dilakukan karena kita tidak ingin hewan kurbannya panik dan kemudian lari. Pemirsa, kurban mengandung makna sebagai ibadah yang mendekatkan diri pada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya untuk patuh pada perintah Allah. Semoga perayaan Idul Adha serta proses berkurban pada hari ini betul-betul memberikan makna rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan dan juga berbagi kepada sesama.